Bersama Allah di waktu fajar. Rabu 26 Oktober 2022. Dengan judul Pergi tanpa rasa takut. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Yeremia 1 ayat 7. Mari kita dengarkan ulasannya. Allah tinggal di setiap tempat kediaman. Dia mendengar setiap kata yang diucapkan, mendengar setiap doa yang dipanjatkan, merasakan duka cita dan kekecewaan dari setiap orang, memperhatikan yang diberikan kepada ayah, ibu, saudara perempuan, dan saudara laki-laki, teman, dan tetangga. Dia mengurus keperluan kita, dan kasih, kemurahan hati, serta kasih karunia-Nya senantiasa mengalir untuk memuaskan keperluan kita. Tetapi jika engkau panggil Allah Bapamu, engkau akui dirimu anak-Nya, untuk dipimpin oleh hikmat-Nya dan untuk menurut dalam segala hal, mengetahui bahwa kasih-Nya tidak berubah, engkau akan menerima rencana-Nya untuk hidupmu. Khotbah di atas bukit, halaman 120 dan 121. Betapa sering orang-orang yang percaya pada firman Allah, walaupun diri mereka sendiri tidak berdaya, telah menahan kuasa seluruh dunia. Henokh yang suci hatinya, kudus kehidupannya, berpegang teguh pada imannya dalam kemenangan kebenaran melawan kejahatan dan generasi pengolok-olok. Nuh dan seisi rumahnya menentang orang-orang pada zamannya, orang-orang yang kekuatan tubuh dan mental mereka sangat besar dan yang akhlaknya sangat merosot. Daud, seorang pemuda gembala, memegang janji Allah untuk naik tahta kerajaan melawan Saul, sang raja yang berkuasa, yang bertekad mempertahankan kuasanya. Sadrak dan teman-temannya di dalam api, dan Nebukadnezar di atas tahta kerajaan, Daniel di antara singa-singa, musuh-musuhnya di tempat tinggi dari kerajaan, Yesus di atas salib, dan para imam dan pemimpin Yahudi yang bahkan memaksa gubernur Roma untuk melakukan kehendak mereka, Paulus yang dirantai, dituntun kepada kematian seperti seorang penjahat. Ini adalah kebanggaan dunia yang sebenarnya. Inilah jalur kerajaan-Nya. Dalam jalur inilah orang-orang muda sekarang dipanggil untuk mengambil tempat mereka. Seri Membina Keluarga Jilid 3, halaman 240 dan 241. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pagi kita hari ini mengajak kita untuk tidak takut ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Apapun masalah yang kita hadapi, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita. Sudah ada banyak contoh di dalam Alkitab bagaimana para tokoh-tokoh Alkitab memberikan teladan bagaimana mereka kuat dalam iman. Di antaranya ada Henokh yang suci hatinya, ada seorang pemuda bernama Daud, Nuh dan keluarganya, Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel
bahkan Yesus ketika dia disalib, menandakan bahwa mereka bisa melewati segala rintangan dengan pertolongan Tuhan. Dan Tuhan yang sama akan menolong kita ketika kita menghadapi kesulitan dan kita menyerahkan kesulitan itu kepada Tuhan, maka Tuhan senantiasa akan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk kita semua. Kiranya Tuhan memberkati kita pada hari ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah kiranya namamu. Di pagi ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan baik, oleh karena Tuhan melindungi kami sepanjang malam dalam peristirahatan kami, dan kami boleh bangun menikmati anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, bantu kami untuk menghilangkan rasa takut ketika kami berjalan dengan Tuhan. Karena kami yakin dan percaya di setiap cobaan, di setiap tantangan yang kami hadapi, Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Pada hari ini dalam aktivitas kami, Tuhan tolong bersama-sama dengan kami. Jaga kami, dan ketika kami memiliki kesempatan, biarlah Tuhan tuntun kami untuk melayani Tuhan, mengabarkan Injil kepada sesama kami. Tuhan, diberkatilah kami sepanjang hari ini. Ampuni kami orang berdosa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.